bisa, tidak bisa, harus bisa. Semuanya jalani dengan hati. Saya Elizabeth Ratna Sulistiani Dewi. Saya seorang ibu rumah tangga dan saat ini saya juga bergabung di Alphamind sebagai store owner atau pemilik toko. Saya mengenal Alphamind itu dari teman saya kuliah. Kemudian saya tanya ke teman saya, ini maksudnya apa? Gimana jalannya gitu. Kemudian teman saya telpon ke saya menjelaskan Alphamind itu apa. Di dalam hati saya itu berpikir, mampu nggak saya jualan online sedangkan saya itu gaptek. Tapi kalau saya tidak mencoba dan saya tidak nekat, ya saya nggak akan berhasil. Untungnya itu di Alphamind itu ada kelas. Kelas untuk kita itu yang baru bergabung. Kita diajarkan di sana bagaimana kita menggunakan aplikasi. Kemudian setelah kita bisa, kita melakukan transaksi sendiri bisa, baru kita nanti ada kelas lagi untuk menjelaskan bagaimana itu kita berpromosi, bagaimana kita mencari pelanggan, bagaimana kita itu sebagai penjual. Di situ semua diajarkan di dalam kelas. Untuk ibu-ibu atau mungkin untuk yang orang mencari pendapatan tambahan, Alphamind itu bisa menjawab. Alphamind itu saat ini membebaskan biaya administrasi. Itu kan istilahnya kita itu tidak keluar uang sama sekali, tetapi kita dapat keuntungan. Keuntungan buat saya tidak perlu harus mendatangi konsumen untuk menerangkan produk. Saya hanya share di WA status, Facebook, kemudian Instagram. Itu yang saya gunakan untuk media promosi saya. Kita bisa menjual sesuka kita. Kita membuat target untuk diri kita sendiri. Alphamind itu juga karena tidak ada target, ya kita bebas, kita bisa beraktivitas pekerjaan yang lain. Jadi ini untuk sambilan juga bisa. Itu keuntungan yang kedua. Mungkin ini jawaban saya. Saat saya itu dikala jatuh, saya menginginkan itu adalah saya bisa, bagaimana saya bisa berusaha, bagaimana saya bisa mendapatkan penghasilan tanpa modal yang besar. Bagaimana saya bisa menjual tanpa saya itu memiliki stok. Dan di situ Alphamind itu yang menjawab semuanya yang saya butuhkan. Jadi buat saya, kenapa saya cinta? Karena apa yang saya harapkan selama ini itu terpenuhi di Alphamind. Alphamind, we love you.